Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Sedikit saya ingin sampaikan sebelum kita berdoa bersama. Kemarin dan juga barusan ada pertanyaan yang sama, yaitu kaitannya adalah orang lain yang berbuat dosa dan kejahatan, apakah dengan doa kita bisa merubah mereka. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nangis, "Ya Rasulullah, ibuku tidak mau masuk Islam dan tiap kali aku seru dia makin buruk keadaannya. Makin hari ini dia bicara hal yang buruk terhadapmu, wahai Rasul, aku enggak sabar, doakan ibuku masuk Islam." Rasul berkata, "Allahumma hdi ummi Abi Hurairah." Tiga kali, lalu Abu Hurairah kembali dan dia menyaksikan ibunya dalam keadaan mandi dan bersuci, memakai pakaian dan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Maka Abu Hurairah pun kembali dengan wajah yang cerah, "Ya Rasulullah, ibuku masuk Islam di tanganku, maka dengan doa bisa merubah budi pekerti orang-orang lain." Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi cuma doa doang cukup? Enggak juga tentunya, doa dan usaha. Abu Hurairah berusaha, berusaha, berusaha seperti yang tadi disampaikan, dan kemudian juga pertanyaan yang kemarin juga terjawab bahwa hidayah bisa datang dari diri orang itu sendiri atau dari orang lain. Kita berdoa bersama untuk kita, wilayah kita, kota kita, bangsa kita, untuk diri kita, semoga dilimpahi hidayah yang lebih dari yang telah ada, tambahkan kita, diangkat dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih. Juga untuk saudara-saudari kita yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak dalam kerusakan akidah dan segala hal-hal yang mungkar, semoga dilimpahi hidayah dan taubah. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, limpahi kami dengan anugerah, limpahi kami dengan hidayah, limpahi kami dengan maghfirah, limpahi kami dengan rahmah, limpahi kami dengan kasih sayangmu, dengan kelembutanmu, gantikan segala musibah menjadi anugerah, gantikan segala yang hina menjadi mulia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mengadu lemah dalam berbuat taat, dan kami mengadu lemah dalam meninggalkan kemungkaran. Kepada siapa kami mengadu kalau bukan kepada yang maha kuat, maha mengampuni dan maha membimbing dan maha menunjukkan jalan yang baik, jalan yang lurus. Ya Allah, 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 ampuni kami, ampuni ayah bunda kami, ampuni kerabat dan sahabat kami, ampuni semua mereka yang masih hidup dan yang telah wafat. Di antara mereka yang telah wafat sampai sore hari ini masih menjerit di dalam kuburnya, dalam penjara di alam barzakh, bebaskanlah. Ya Allah, barangkali kerabat kami, teman kami, sahabat kami yang juga sudah wafat dalam keadaan susah, bebaskanlah. Yang wafat dalam keadaan mulia, tambahkan kemuliaannya. Dan yang masih hidup, limpahi hidayah, limpahi rahmah, limpahi kemuliaan. Ya Allah, beri kami kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin sallallahu alaihi sayyidina muhammadin nabiyil mi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terjawab sudah. Ketika kita ingin dekat kepada Allah, ketika kita ingin dicintai Allah, maka cukup sederhana, dekatilah kekasihnya, cintailah kekasihnya, dekatilah ajarannya dan cintailah ajarannya. Insyaallah bahasan kita kali ini akan memberikan manfaat bagi kita, dan insyaallah besok kita akan kembali lagi masih dalam Tabligh Akbar yang kita mulai setiap pukul 3:30 hingga pukul 5:30 sore, dan kita akan hadir dari Masjid Siti Rawani Jati Asih Bekasi, dan insyaallah akan kembali kita menghadirkan guru-guru kita yaitu Habib Munzir dan Ustadz Fikri Haikal. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انت دنيا كل سوني والله شي